Pemirsa, keluarga korban kasus pembunuhan satu keluarga di Sukoharjo tidak terima dengan yang dialami 4 anggota keluarganya. Keluarga pun meminta tersangka dihukum mati. Perwakilan keluarga korban mengungkapkan perbuatan tersangka berinisial HT tersebut merupakan tindakan yang sadis dan juga keji. Keluarga meminta hukum ditegakkan seadil-adilnya. Selain itu mereka meminta tersangka dijatuhi hukuman maksimal ataupun hukuman mati. Keluarga akan terus mengawal kasus pembunuhan ini dan sementara itu jenazah satu keluarga korban pembunuhan ini telah dimakamkan dalam satu liang berukuran 2x2,5 meter di pemakaman Curidan Bulak Rejo, Sukoharjo. Sebelumnya jenazah telah dilakukan otopsi di Rumah Sakit Dr. Muar di Surakarta. Saya minta dan kami semua keluarga berharap agar menegakkan adil secara hukum secara adil-adilnya. Itu harapan dari keluarga. Masih pantasnya dihukum apa? Hukum mati sesuai dengan pembunuhan berencana.